Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di Govlog TV. Kali ini saya bawa Kawasaki Z125 SE Special Edition. My new baby Z. Saya panggilnya Zizi, karena dia imut-imut gitu, tapi imut-imut ngacir ya. Ini motor benar-benar ringan banget, dan ya buat riding-riding dalam kota, buat riding-riding santai deh. Touring-touring ya jarak dekat aja, karena keterbatasan membawa top bag, atau ya karena tidak panier kecil, jadi ya tidak seperti CRF bisa bawa beban banyak sampai ya mungkin 80 literan. Kali ini saya mau foto camping ya ke Ciwidey di Ranca Upasnya. Baru pertama sih bawa motor ini ke moto camping ini. Ini saya coba. Untuk ridingnya nyaman sebenarnya, tapi karena saya membawa tas carrier yang size nya 70 liter ini, jadi agak sedikit kurang nyaman. Tapi ini saya sudah menyesuaikan dan tidak terlalu berat ya. Kurang lebih ya, ya lumayan sih ya, sekitar adalah 3,5 kilo. Di pundak saya ini ya mau nggak mau lagi, karena ya kalau bawa panier yang tote bag yang kecil yang atau pakai box itu ya barang-barang bawaan camping saya mungkin kurang muat ya, seperti tenda, sleeping bag dan lain-lainnya. Makanya saya memutuskan membawa pakai tas carrier ini aja yang 70 liter dan ya cukup lah buat menampung semuanya itu. Ring ini lagi puasa ya. Saya sekalian mau pingin rasain berbuka puasa dan sahur di tempat camping seperti apa. Sendiri lagi. Aduh sedih. Tapi gak apa-apa, ini demi konten. Atau kenapa, saya seneng banget aja ya riding ya motor camping kali ini, bawa motor ini. Entah kenapa saya, walaupun sedikit berat ya nih beban karirnya, karena motornya kecil, ringan, jadi tak kenapa saya merasanya aman aja. Pokoknya ikuti keseruan saya ya camping kali ini, semoga menyenangkan. Ini setelah si bensin ya. Oh ya nih, saya perkenalkan Zizi saya. Ini dia, sudah dimodifikasi dikit sih, baru knalpotnya pakai Two Brothers dan subbreakernya pakai Ohlins, dan part-part bodi-bodi kecilnya ini saya pakai karbon ya, sudah dilapis karbon, dan lampu sein kecilnya, seinnya sudah saya ganti semuanya pakai yang LED, dan pakai rak panier gini di custom biar ter kalau bawa barang-barang yang seperti box atau apanya bisa pakai sini kalau misalnya ntar mau foto camping lagi. Tapi kalau untuk harian mungkin biasanya saya lepas. Berangkat. Ini karena pas bulan Ramadan kali ya, jadi pada sepi gini di daerah Ciwidey. Biasanya sih kalau weekend gini cukup rame, tapi nggak tahu ntar pas di Ciwidey Ranca Upasnya ya, mungkin banyak juga yang camping. Akhirnya sampai juga di kampung Cair Ranca Upas. Camping ground, cukup melelahkan juga. Berpuasa, riding, camping, sepertinya sepi ya. Camping. Ya camping. Semalam aja. Ya, pembayaran, bayarnya itu masuknya pokoknya semua 35.000. Lumayan. Tapi sih tempatnya emang keren banget. Sepi kan, bener belum puasa gini tempatnya pinggir rumah sepi. Tapi seru deh, lagi nyari-nyari tempat spot yang enak buat diriin tenda, mungkin di sana ya, karena di sana mungkin sepertinya ada toiletnya. Saya akan ke sana. Off road dulu guys.
adventure man. off road. Akhirnya sampai juga sini aja deh, saya memutuskan untuk ngecamp. Keren banget pemandangan di sini.
Selamat pagi semuanya. Sedih segar banget udara di sini. Mentari pagi, udara tadi malam dan sampai saat ini juga masih sangat cukup dingin ya. Sampai berembun gini. Kanopi ini. Ini yang bawaan saya yang paling berat. Kurang lebih ada 2,5 kilo dan tendanya itu kurang lebih sekitar 1,8 kilo. Dua komponen yang paling berat yang ada di dalam backpack saya. Ini lampu LED penerangan pada saat malam hari tadi, pada saat saya masak-masak. Setelah ini segera saya akan berkemas untuk mau pulang. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irwan dan saya bikin channel YouTube namanya itu GoVlog TV. Kenapa namanya GoVlog ya? Sebenarnya itu semulanya ciptaan saya yang ngebuat video atau ngerekam gitu menggunakan GoPro ya. Jadi basic saya itu emang seringnya kalau bikin video tuh ya menggunakan kamera GoPro. Jarang sekali pakai SLR karena ya GoPro tuh simple, kompak, praktis deh pokoknya. Dan ya cukup baik hasilnya. Apalagi saya sering moto vlogging ya dan moto camping. Menurut saya ya kamera yang sangat efisien dan praktis, kompak ya hanya GoPro gitu. Kenapa namanya itu GoVlog TV? Sebenarnya GoVlog itu pendekan ya dari Go untuk pergi dan segera ngevlog gitu maksudnya. Di sini saya ngebentuk diri saya ini untuk bisa ngebuat video itu sambil ngevlog karena saya emang orangnya agak sedikit pendiam dan jadi ya makanya saya memberanikan diri untuk bikin channel ini dengan nama GoVlog ini untuk supaya saya bisa ngevlog, ngobrol dengan sharing dan teman-teman semua. Dan ADV itu adalah kependekan dari adventure ya. Jadi karena saya emang suka ya ke alam bebas gitulah, camping, moto camping. Ya kadang-kadang saya suka naik gunung juga, mountaineering. Tapi lebih sering sih kalau di channel saya ini lebih ke moto vlogging, moto camping. Semoga kalian menyukai video-video di channel saya ya. Dan terima kasih untuk para subscriber yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Dengan dukungan subscribe kalian itu dukungan bagi saya ya untuk kedepannya videonya itu lebih bagus, lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak telah mendukung channel saya ini. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya, like, share, dan komen. Semoga kalian terhibur. Saya GoVlog TV. Bye-bye.